Model sekaligus presenter Luna Maya memang kerap mencuri perhatian. Wanita kelahiran Denpasar, Bali ini tak hanya dikenal karena bakatnya berkarir di industri hiburan tanah air. Akan tetapi, Luna juga dikenal memiliki selera fashion yang cukup tinggi namun tetap terlihat simpel. Menggemari dunia fashion membuat Luna Maya mengeluarkan sebuah brand fashion miliknya sendiri. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Oke, kita lanjut. Penampilan Luna Maya yang juga seorang model sekaligus publik figur tentu akan jadi sorotan. Tak hanya soal penampilan berbusananya saja, akan tetapi ia juga kerap menggunakan aksesoris untuk memaksimalkan penampilannya. Aksesoris yang digunakan oleh wanita 36 tahun ini juga selalu terlihat simpel. Namun, harga aksesoris yang dikenakan Luna Maya cukup fantastis. Dirangkum dari akun Instagram @fashion.lunamaya, Senin, tanggal 17 Desember tahun 2019, berikut ini beberapa potret Luna Maya saat kenakan aksesoris dengan harga fantastis. Kalung dari Forever Mark seri Degrad Line Necklace contains over 30 karats ini mencapai harga cukup fantastis, yaitu sekitar 1,3 miliar. Kalung ini dipakai Luna Maya sehari-harinya, baik sebagai presenter maupun di acara syuting. Di samping kalung, Luna Maya juga sering memakai gelang yang sederhana. Harga gelang dari Forever Mark yang digunakan Luna Maya ini berkisar 190 juta. Dikutip dari berbagai media, gelang ini banyak dikoleksi oleh Luna Maya dengan beberapa mode. Pada premier film Rumah Kentang, Luna Maya menggunakan anting Saint Laurent Heart Earrings in Brass and Crystal yang ditaksir memiliki harga 23,8 juta. Gelang dari Chrome Heart Silver Bracelets yang dikenakan Luna ini memiliki harga sekitar 114,7 juta. Luna sendiri juga sering menggunakan kalung dengan model yang cukup sederhana, seperti dari Cartier ini yang memiliki harga sekitar 755 juta. Luna juga memiliki koleksi dari brand Cartier, gelang yang memiliki detail bergambar hati ditaksir mencapai 145 juta. Di samping kalung dan gelang, Luna juga sering memakai anting sederhana. Anting dengan bentuk sederhana dari Givenchy yang dikenakan Luna saat pemotretan ini ditaksir berharga 19,5 juta. Wanita asli Bali ini ternyata menyukai liburan di alam terbuka, kali ini Pulau Menjangan menjadi pilihannya, pulau kecil yang terletak di 5 mil barat laut Pulau Bali dan merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat, memiliki keindahan yang luar biasa. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Luna Maya terlihat mengenakan dress pantai bermotif biru muda senada dengan warna langit yang memperlihatkan bahunya, topi pantai bulat dan rambut panjangnya yang dibiarkan terurai. Ada juga pasir pantai yang begitu halus, jernihnya air laut yang kebiru-biruan serta siluet gunung di kejauhan menjadikan tempat yang sempurna untuk berlibur. Nah itulah Luna Maya, bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah, tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.